Barat semakin ramai dengan dukungan kader muda terhadap Harus Wandaru, Ketua DPU PKS Jabar, yang dianggap pantas untuk memimpin. Para kader muda sepakat bahwa Haru merupakan figur yang kuat dan mampu memberikan kepemimpinan yang diinginkan. Andri Rusmana, perwakilan kader muda PKS Jabar, menjelaskan bahwa setelah diskusi intens, kesepakatan jatuh pada Haru sebagai figur yang cocok untuk memimpin Jabar berikutnya. Mereka siap menggalang dukungan hingga ke tingkat terendah untuk memenangkan pasangan Amin di Jabar. Meskipun diapresiasi, Haru Suwandaru menanggapi dukungan tersebut dengan sederhana, menekankan pentingnya fokus pada kemenangan partai dalam pemilu sebelum membicarakan pemilihan gubernur. PKS masih dalam proses penjaringan calon untuk Pilgub 2020.